Melanjutkan kajian kitab Taqdimu Qadri Salah. Ada Abu Al-Imam Abu Abdullah Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-Jumu'atu ilal Jumu'atih was-salawatu kafaratun. Dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, maksudnya ketika kita melaksanakan sholat Jumat ke hari Jumat berikutnya, was-salawatu ban sholat-sholat selama waktu kafaratun, kak dintoh mateti bisa ngosot menghapus dosa-dosa kecil. Beliau Abu Abdullah Al-Marwazi kalaban sanad epon sampai de seorang tabi'in seanyama Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi yaqulu. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi kata seorang tabi'in mangki sahabat tak tapaki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tabi'in ban wafat dalam keadaan beriman. Disebut aki Muhammad bin Ka'ab itu ahli tafsir. Yaqulu ada Abu Muhammad bin Al-Quradi balaghana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepada kita. Kata istilah mana beliau istilah ilmu hadis disebut kalaban balaghiyat, balaghana balaghani depak sengkok kaper, depak sengkok kaper. Cek Nabi Muhammad ada bu sakarinto sakarinto. Qala ada bu alaihi salatu wassalam as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'atih kaffaratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Salat selama waktu, jadi dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh boleh. Kadinto wal jumu'ah ila jumu'ati, dari Jumat ke Jumat kafaratun lima bainahunna, akhirnya bisa menghapus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut. Majtuni batil kabairu, selama dosa raja etinggal lagi etina aki, selama tak ngelakoni dosa raja titi dosa-dosa kene dihapus. Terus ada bu Muhammad bin Ka'ab wa hada fil Qur'an, kata kan beliau ahli tafsir. Kento hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam tafsir Epon. Dan ada nang Al-Qur'an di Epon Muhammad bin Ka'ab, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Lamun ban ada sa'a ajawaki, kalau seandainya kamu menjauhi dosa-dosa yang dosa-dosa besar, kabairamatun haunan, dosa-dosa besar di antara dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, matun haun anhu nukaffir ankum sayyiatikum, maka yakten sengko debun Allah bekal menghapus musot dosa-dosa kene ban wa nudkhilkum mudkhalan karima, ban sengko bekal masuk ke bada apa namanya tempat se muljah yakni surga. Kento dabuna Imam Al-Qurati maknanya pun menafsirkan hadis kita kento dikaitkan dengan ayat dabun Allah. Terus ada bu Muhammad Al-Qurati bin Ka'ab Al-Qurati wa qala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ben Allah ada bu dak Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, aqimis salata tarafayin nahar wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibna sayyiat. Kenapa dia guna Muhammad bin Al-Quradi wa aqimis salata tarafin nahar, dan tegakkanlah laksanakan salat di ujung siang, dua siang, pagi dan sore. Beliau ada bu fatarafayin nahar al-fajru wadh-dhuhru wal-asru, kata makna tarafin nahar sebenarnya di antara dua ujung siang, antara pagi salat zuhur, salat fajar, salat subuh, salat zuhur, salat asar. Wa qala wa zulafam minal laili al maghrib wal isya, dan sebagian awal dari waktu malam. Kentor dabune Muhammad
bin Ka'ab Al-Quradi, maghrib sareng isya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, menghapus kesalahan-kesalahan. Terus ada bu beliau, wa hunna as-shalawatul khamsu, itulah salat yang lima waktu. Hadis ini kan hadis sahih. Riwayatkanku curahkan sareng Imam Muslim. Beda tambahan tapi Imam Muslim kan tuh. Sareng lainnya pun Imam Ahmad juga meriwayatkan. Muyin saka dintoh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana. Nah, beda tambahan wa ramadhan dan ramadhan. Dari ramadhan ke ramadhan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna. Kento bisa menghapus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut. Idajtanabal kabairah. Kento Sahih Muslim. Idajtanabal kabairah. Lamun orang gila meninggalkan dosa-dosa besar. Riwayat lain juga berriwayat idajtuni batil kabairah. Apabila dosa besar ditinggalkan. Jadi hadis kento para bu, apa yang orang tidak berikan kaulah, menunjukkan bahwa selama kita ngerjakan sholat yang lima waktu, rajin terus sholat Jumat, Ramadan ke Ramadan kan tuh dosa-dosa badan kursen kene kata secara otomatis insya Allah ampun bekali hapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bersyarat selama tidak mengerjakan dosa besar. Niki, tidak boleh maksud. Terus kenapa maksud saya pun malengoni? Kenapa saya sebut kalau ben dosa rajah? Dosa rajah kan tuh. Ulama ada bu dosa raja yang kita dintor dah pun lama. Setiap dosa seka adima ampun secara nas Quran atau hadis ditegaskan jangan dosa raja. Dalam Al Quran sebut lagi tu, kata zina, riba, gitu. Yang Quran sebut lagi kan nas Quran pun benar sebut lagi gitu. Dosa raja, ngico sebut lagi juga dosa raja. Dalam hadis juga sebut lagi dengan kata-kata minal kabairi. Di antara dosa-dosa besar al-kabair itu jamak daripada kabirah. Al-Imam Az-Zahabi ngarang kitab mengumpulkan dalam kitab Al-Dintoh nyaman kitab al-kabair, dosa-dosa besar. Tentu salah kok 40 dosa sebut lagi. Berdasarkan nas-nas Quran serta nas hadis. Ulama juga ada buaki saya sebut dosa raja kata lebih pada ijma ulama. Cuk dosa kan tuh dosa raja. Mungkin. Oh taba ulama juga menyebutkan kalau disebutkan dalam satu hadis tentang siksa berkenaan dosa tersebut. Atau dalam Al-Qur'an, menabi berdosa sampai ke tingkat hukuman besar sampai potong tangan mencuri, akan nah, dosa raja. Beda had hukuman. Atau beda hadis juga menerangkan kata dosa raja. Atau juga Allah mengatakan menabi dosa itu dikaitkan kalaban laknat. Dawuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknatullah ala rasyi wal murtasi. Laknat Allah atas orang yang nyogok dan orang yang disogok. Laknat kadinto. Boleh juga tonton hadis di laknat mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Akan dilaknat orang yang kumpul dengan istrinya di duburnya. Laknat dosa raja berarti. Dosa raja. Juga mana diberi ancaman bunuh orang yang begini-begini. Dah puna Rasulullah SAW mengatakan hadis, idza ra'aitum man ra'a man amila amala qaum lutin faqtulul fa'il wal maf'ul. Lamun ban ngabes bad orang laki ngelakoni kelakuan pada ban kelakuan kaum Nabi Lut homoseksual pada laki faqtulul qatil wal maf'ul fa'il wal maf'ul, maka bunuh kedua-duanya. Saya ngelakon nih, bersih lakon nih. Al-fa'il wal maf'ul. Akan tuh dosa, dosa raja. Akan tuh makna di dosa raja. Terus dosa raja kan tuh di mana pacaran? Nah, mau nabi dosa raja? Kafaroh pun kau tuh atau ber. Jadi mana nabi dosa dosa kene gelak kalau beristighfar bisa dihapus sama Allah. Sholat gelak sampai berdaya hadis kan tuh. Mana nabi dosa raja kau tuh harus kalau bertaubat dengan syarat. Saya ampun insya Allah kalau mau nengi. Kita berada telok syarat kan toh. Syarat saya utama saya berkenan dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pertama ada penyesalan an-nadama. Saya nomor dua
meninggalkan dosa tersebut secara totalitas. Tinggalkan. Senomor telok, kak dintoh, tidak ada niat lagi, tidak ada azimah kemauan untuk mengulangi lagi. Kentos berkenaan dengan dosa kita, dengan dosa hubungan kita dengan Allah. Tusah seantara dengan cuma tak sholat semua, kan tusah aja. Atau pet pas menyesal karena tak sholat, okay. Kemudian tidak ada niat untuk mengulangi lagi, dan jangan diulangi lagi kan. Tinggalkan, meninggalkan sholat kentos, tusah tinggalkan secara total. Terus beda syarat sih nomor 4, kentos berhubungan dengan sesama manusia. Kentos beristihlal. Istihlal kentos maksudnya mintah sapora dak sebersangkutan. Kentos beda kalam ulama tawil ki banyak ulama kan tunggu tak membahas kentos. Mungkin beda nikah tapi keempat syarat sak dintoh. Kentos syaratnya taubat. Nah, apa itu satu-satu kene bisa dihapus dengan cara-cara sikilak kak dintoh Bu Semulja. Nah, maka ulama juga ada Bu. Sah seseorang bertaubat dari satu dosa besar tapi belum bisa meninggalkan dosa selain. Contohnya ini bodoh orang amin judi atau bodoh amin judi pun atau bodoh boleh bertaubat dari main judi dengan syarat yang tadi gantung. Tapi kita mampu bertaubat dari minum arak buk mabuk di mana? Sadar ulama, sadar ulama. Lah, untuk yang dosa yang main judi kan ampun bertaubat dia dengan syarat-syaratnya. Untuk satu kita bisa, minuman mabuk-mabukan kita bisa. Asal untuk itu. Oke. Tidak harus pas satu aja nak itu. Bagaimana dia mampunya dia mana ini? Ya, sebaiknya ditinggalkan semua satu. Terus para bos semuanya kita lanjutkan nih kitab Pak Dinto, kajian kitab terus mungkin Kak Dinto Sawas remangkan masa berkaitan takfirul khotoya Kak Dinto ini berada juga riwayat Al-Imam Abu Abdul Al-Marwazi meriwayatkan kalaban sanad epon dari Abu Usman An-Nahdi qala kento seorang tabi'in juga kuntu ma'a Salman Al-Farisi kento sahabat Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika saya bersama Salman Al-Farsi, saya pun Abu Utsman An-Nahdi. Nah, tahta sajaratin, ibadah kapungkaan. Fa'akhoda ason min awsoniha yabisan. Salman Al-Farsi terus muncul ranting rancak. Dari kapungan Kak Dinto, saya kering. Yabisan kering. Fahazzahu hatta tahat tawarokuhu langsung yontu itu ku rancan sangat saudara-saudara sangat Salman Al-Farisi yontu mas sampai undaunan si kereng Kak Dinto ini rancak Kak Dinto geger berguguran rontok summa qala ada Abu Salman Al-Farisi ala tas'aluni lima af'alu hada katanya ada Abu Utsman An-Nahdi arapapun mata-atanya kasengko arapa singko mak ngelakoni riyah telepon Salman Al-Farisi ke Abu Utsman An-Nahdi fakultu lima taf'alu mak tor Abu Salman Abu Utsman An-Nahdi ana apa panjenengan sampean mengelakoni Kak Dinto summa faqala hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ben riyah jadi Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam ngelakoni. Jadi Salman Al-Farisi menyaksikan Rasulullah ngelakuin sakak dintoh. Kuntu ma'ahu tahta sajarotin fa'akhada as'ason min awsoniha usnan min awsoniha ya bisa. Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam mundut rancak neku rancak si keren fa'azzahu langsung yontu nah hatta tahata waruk sampai daun saya kering geger. Nah, summa qala ada Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abu Salman Al-Farisi. Ala tas'aluni lima af'alu hada? Arapa ben Salman mak tak tanya sengko. Arapa sengko mak ngelakoni ng ariah. Bingun duran cak si kering engki geger daun pas. Terus kultu. Tenggulung kok ngucap Rasulullah. Lima
taf'aluhu? Apa napa ajun Rasulullah mengalakoni kak dinto? Qala. Nah, ada tu pas Rasulullah alaihi salatu wasalam, innal muslimah idza tawaddoa fa ahsanal wudhu'a. Saungkuna orang muslim e waktu ngalak wudu pas bagus wudun, summa shalla as-salawatil khamsa, pas asolat selama waktu tahattu khotayahu, maka dosa-dosa kecilnya itu akan dihapus. Tahattu berguguran pada bendaun kering, tahattu khotayahu kama tahatta hadal waraq, pada bendaun saya berguguran seronto si kering kak dintoh. Summa tala hadhil ayah, terus Rasulullah telepon Salman al-Farisi, maus ayat kak dintoh saya kita pelajari di min juga. Wa aqimis sholata, segala juga wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sekarang itu para rabu pengajian dan mangken. Okay. Terus boleh dikirkan boleh sebekal datang so percontohan selain ketipun apa solat selama waktu dicontohkan sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ben songai. Songai sebodoh ia dan bengkok badan kau leh. Jadi kan toh perumpamaan beribukan permisalan dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang solat selama waktu. Sekarang toh kajian yang mangken, matur sakalengkong, mohon maaf. Kerana kita akhiri lipat untuk kalaban kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.